Batal nikah dengan Raffi Ahmad sampai anak SBY. Aktris cantik yang lama hilang ini ngaku lelah hingga dihadiahi kapal pesiar 160 miliar oleh suaminya kini. Gak bisa berbuat banyak. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Setelah meninggalkan dunia hiburan yang sempat membesarkan namanya, kini artis senior yang satu ini diketahui sempat menghadiahi Ratna Gali sebuah kapal pesiar mewah senilai 160 miliar rupiah. Meski hidup serba berkecukupan, sosok artis yang satu ini tampak sempat mencurahkan isi hatinya lewat sebuah unggahan di akun Instagram miliknya. Dalam postingan yang menampakkan dirinya sedang duduk dan tersenyum lebar itu, sosok artis ini mengungkapkan rasa syukurnya dan menuangkan isi hatinya. Alhamdulillah, tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa bersyukurnya saya mengingat apa yang terjadi hari ini di dunia, tulis Ratna Gali pada keterangan unggahan tersebut. Semoga Allah memudahkan kita semua, gak bisa banyak berbuat, hanya bisa mendoakan dalam situasi yang serba banyak. Ketidakpastian ini Allah memudahkan hari-hari kita dan menguatkan iman kita semua, sambungnya.